Use the portal warp to the first island. Oke, okay, use the teleport. Oke, okay, kita disuruh ke teleport, coy ya. Ini ada anak bocah siapa lagi nih? Kita ke teleport dulu nih ya. A few moments later. Wow, di sini rame banget. Oh. Kanan lo. Wow, wow, halo. Gila. Armornya udah tinggi banget sih, Ricky. Oh. Oh, ini pasarnya, Ki ya? Nah, ini kota utamanya. Tuh, ke sini ke kota utamanya, coy. Ini okay. Ini lihat map-nya nih. Oh, ini map. Balik lagi di channel Babang Gemet dan juga Ricky ya. Sebenarnya nih harusnya ada Nevin sama Elestial nih. Yang satu Elestial abucin, yang satu lagi liburan ya. Iya. Oke, jadi di sini kita kasih tahu aja Babang Gemet bakalan bikin series nih ya. Ini episode 0 ya, Ki. Ini perkenalan doang nih. Perkenalan ini. Ya, jadi di episode 0 ini Babang Gemet mau kasih tahu kan banyak banget nih ya dari kalian yang bang main survival mina A B C D. Aduh, ya elah udah tahu survival gua remedial, coy. Request gua ya, request gua apa nih? Survival gua remedial, boy. Oke, kemarin si Ricky udah sempet main Skyblock ini di Hypixel ya. Skyblocknya ada di Hypixel ini baru. Mau main apa namanya? Skyblock itu di Hypixel udah bisa, coy, udah bisa. Keren banget sih katanya kemarin pada main sekeren. Gue belum tahu nih. Oke, makanya gue sekarang ngajarin kemarin. Ah ya, gue diajarin sama Ricky. Kemarin dia mereka si Ricky sama si Nevin tuh kemarin main. Gue nggak tahu apa-apa nih. Oke, Ricky bakalan nuntun gue jadi ini episode 0 cuma pengenalan doang ya. Jadi apa aja sih sebenarnya di Skyblock itu ya, Ki ya? Kayak gitu-gitulah ya. Pokoknya kemarin ribet banget, ada dungeon-dungeon gitu ngelawan-lawan monster, enggak ngerti lah gue ya. Jadi sebelum dimulai bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di klik tombol subscribe dan di like ya. Let's go to go. Nah, di sini tadi Ricky bilang di mana nih Skyblock? Kita mari kita buka game menu. Oh, ini nih ya. Nih, Skyblock ya. Oh, Skyblock has finally. Oke, kita klik aja langsung. Lah. Gua langsung di mari, coy, Ki. Ini gimana cara nge-add lu nih? Mohon maaf nih. Seperti gua enggak? Gak tahu, coba kita playlist ya. Iya, lu ada lu sama gua. Gua pre-warp lu apa gimana nih? Gua ngerti nih, anjay. Coba pre-warp. Kita pre-warp ya. Tuh. Not allow your server. Cannot join private. Oh, lu island-nya di private. Cara gimana biar enggak private? Ada sih, cari setting aja. Ada. Nah, lu harus hancurin log dulu, hancurin. Oke, kita pohon ya. Oke. Ini jujurnya Babang Gemet kagak ngerti apa-apa. Oh, oke, workwood, new object, craft the workbench. Oh, di sini dipandu ya. Nah, iya di kanan, di kalian bisa lihat kanan tuh. Oke, dipandu. Gua misinya udah lumayan jauh. Oke. Enggak beda dari sebagai kemalah. Oke, di sini gua udah bikin, kita bikin crafting table kah? Oke. Gema, jadi sedang gema. Ini apa? Aye apa nih? Aye apa? Coba aye. Gua coba ke sini dulu, coy. Apa namanya? Ke guide dulu nih, disuruh ke sana, coy, katanya, coy ya. Ya, kita bikin dulu ke sini ya. Nah. Kita bikin jembatan yang panjang dulu buat ke tempat ini, coy. Babang Gemet bener-bener kagak ngerti apa-apa tentang Skyblock, coy ya. Jadi tolong kalau kalian yang jago Skyblock dipandu ya. Ini maksudnya Ricky, Ricky juga kagak bisa sebenarnya nih. Masih ya, belajar. Cuman lebih tahu dari lu. Iya, lebih tahu sih. Ini apa nih? Use the portal warp to the first island. Oke, okay, use the teleport. Oke, kita disuruh ke teleport, coy ya. Ini anak bocah siapa lagi nih? Kita ke teleport dulu nih ya. A few moments later. Wow, di sini rame banget. Oh. Kanan lo. Wow, wow, halo. Gila. Armornya udah tinggi banget sih, Ricky. Oh. Oh, ini pasarnya, Ki ya? Nah, ini kota utamanya. Tuh, ke sini ke kota utamanya, coy. Ini lihat map-nya nih. Oh, ini map-nya, coy. Oke. Di sini kita bisa beli-beli barang-barang di sini ya. Oke, Ki. Lu kan udah pernah kesini nih ya. Coba sekarang lu ajarin gua nih, ajarin gua apa aja di sini toko-tokonya, coy ya. Coba ajarin. Kita pertama kesini dulu lah. Bentar, gua di sini bentar. New zone, purchase the item at the market, visit the action apa nih? Action house, manage your coin in the bank, enchant the item at the library. Oh, ini quest-questnya, coy. Nah, objektif sekarang apa tulisannya? Gua disuruh beli item di market.
Bukan objektif lu di utama di layar utama lu. Ngomong sama villager harusnya pertama. Oh, takdut villager. Oh, yang di atas ya? 12 ya? Nah. Oh, oke. Lu ngomongin satu-satu dah. Gua temenin dah. Oke. Okay. Oh, namanya Duke nih ya. Oke, sekarang kita ngobrol dulu sama orang-orang di sini ya. Sampai yang di atas itu tuh 12 kali sebelah 12 villager berarti ya. Kita cari, nah ini yang ada gini-gini nih ya. Sama si Tom sekarang, salah kita ngomong satu, sama Tom. Salah satunya Gem, gua kasih tau bakal kasih hadiah. Oh iya, wow. Gua dapat ini coy, dapat X. Pedang? Bukan, axe doang. Mana? Enggak bisa diambil ya? Oh, dia cuma ngasih tahu doang deh kayaknya deh. Let's go. Coba kita cari-cari lagi, Kia. Ini gua udah 4, kita udah 4. Harus sampai 12 coy. Banyak banget. Gua sama Nevin ada 15 menit muter-muter nyari satu. Ini Rogue Sword bisa diambil gak nih? Gak bisa diambil coy. Wow. Gua dapat nih, gua Gem. Wow, gua dapat. Ini buat apa, Cir? Ini buat pedang. Damage 20 speed. Keren. Wih, ada ininya dong. Kalian bisa lihat di bawah itu ada ability-nya coy, speed-nya nambah. Oh. Wow. Yang gua di enchant okay. ada sama satu jadi increase nilai damage. Oh. Oke. Yang tadi yang armor itu enggak bisa dapat ya? Di sini kayak tadi ngobrol-ngobrol ada pickaxe gitu. Enggak bisa dapat ya? Armor belum bisa. Nih, contoh armor kepala gua tuh. Lihat kan kepala gua beda armornya. Oh, iya. Ini. Tuh, ambil. Bisa kah? Wow. Oke, ini nambah apa nih kita lihat ya? Namanya farm gear. Jadi untuk tanaman. Jadi oh iya, yeah, into the farm, the brand, the mushroom. Oh, jadi kalau manen juga harus pakai ininya, keren banget. Ada jadi armor? Ada armornya. Kalau kalian mau bertanam tuh harus pakai armornya biar lebih bagus gitu ya, Ki ya. Dapat hasil panen ya, mantap. Hmm. Oke, sekarang kita selesaiin dulu nih. Masih butuh 6 lagi, 7 lagi. Nah, ini butuh 6 lagi abis ini. Kita cari palanya tuh yang ada begini-begini guys. Nah, ini Vex belum nih, Vex suruh kali ini. Sini Evin ini. Terus ada lagi di ujung. You can trade with MV we want. Oke. Okay. Felix sudah belum yang di sini. Bentar. Ini apa nih? Ancient House. Oh, ini dia. Oh, ini beli-beli ya? Nah, ini bukan buat beli-beli. Ini apa nih? Untuk meng-auction. Auction itu kayak barang yang berharga dijual dengan harga tertentu. Oh, kayak lelang gitu berarti ini tempat pasar ya? Gitu, Gun. Oh, iya di sini kita bisa nge-bid. Oke. Okay. Eh bener gak sih ini bit bener ya? Buat lelang kan? Ini tempat lelang guys. Gila 250.000, 251.000. Gila mahal coy. Duit kita berapa ini? Duit kita berapa sih? Kelihatan duit dari mana dah? Purser's ya Allah 80 guys. Duit kita cuma 80. Miskin. Oh iya si Rio. Oke si Rio, Bapak Rio. Kita lihat lagi. Farming, mining, farming, fishing. Oh, bisa pancing juga, combat, enchanting, alchemy. Oke. Skill menu. Located. Gimana nih skill menu? Oh, di sini ada skillnya. Oh, ada skillnya, woi. Oh iya, gue. Oh my god. Gue udah tinggi-tinggi semua nih levelnya. Oh, gila di sini tuh kayak MMORPG, Skyblock kayak MMORPG, keren banget nih. Jadi ini bisa dilatih dan bakalan nambahin ini ya. Ya, kemampuannya coy. Melakukan kegiatan ada XP. Wow, ini pasti seru banget sih ya guys ya. Sumpah ini seru banget coy. Ada mining, ada skill, combat juga ada. Oke. Terus kita butuh satu lagi coy. Satu lagi di mana nih? Nih, Felix sudah belum? Felix sudah. Mana di? Oh, ini belum. Oh iya dia. Ini terakhir guys ya. Si Liam. Yeay, kita selesai semua. Nah, sekarang kita dapat 50 koin. Duit kita sekarang 170 ya. Lumayan. Jadi sekarang disuruh explore the hoop. Ada 13. Oke. Ini keren banget ya. Ibaratnya Skyblock ini tuh ada skill-skillnya yang harus di-enchant. Dan nanti bakalan ada dungeon atau kayak lokasi buat ngebunuh bos gitu ya, Ki ya. Iya. Gua ngomong sama farmer. Oke, gua ngomong sama farmer sekarang. Enggak ada. Collect the wheat. Oh, kita suruh ngambil wheat, Cok. Nih, wheat yang di sini mau yang di dalam sini. Oh, coba kita ambil yang di sini deh. Ini tinggal di tubang tebang aja. Oh. Nanti XP lu naik. Oh. Oke, udah selesai. Wow. Oke, tinggal klik lagi ya. Nah. Thank you very much. Woo. Nah, oke. Nambah 10 farming experience, coy. Wow. Langsung.
langsung naik level. Nah, cara ngelihatnya gimana tuh? Lihat skillnya bentar. Kita lihat skillnya dulu. Your skill. Kita lihat farming kita. Farming kita naik, coy ya. Walaupun kita masih level 1, nih gua udah level 6. Gila, gua baru level 1, coy. Kita harus sampai 21/50 baru naik nanti persenannya. Gila, keren banget ini asli. Oke. Okay. Nah, udah itu, Gam. Oke. Kita ke mana lagi? Gua disuruh reach the farmer, farming level 1. Oh, kita disuruh up to reach farming. Harus farming level 1. Oh, di sini baru bisa ke sana ya? Oh, gua belum bisa, coy. Gua harus naikin dulu, coy. A few moments later. Oke, farming kita udah level 2, coy. Nah, sekarang baru bisa nih, Ki. Let's go, Ki. Udah bisa nih. Bah, mantap, coy, udah level 2. Nah. Tuh. Sekarang kita di The Brand. Tadi suruh ngapain ini jadinya? Tadi suruh ngapain sih? Craft the wheat minion. Oke. Okay. Harus ngumpulin 10 ini nih. 10 ini. Bikinnya di mana bikinnya? Bikinnya caranya pertama hancurin ini nih. Udah ya, gua ngerti. Udah. Cara tempat bikin crafting table-nya maksud aing. Crafting di Nether Star lu. Nether Star gua. Klik Nether Star gua. Oke. Okay. Ada crafting table kan? Oh. Jadi kita bisa crafting. Oh, di mana saja, coy ya? Oh, oke, ngerti-ngerti, guys. Gila, ini keren banget, coy. Asli. Jadi kita bisa crafting di mana aja, coy, jadinya ya. Oke, gua udah dapet 3. Tadi disuruhnya berapa ya? Aing lupa, coy. Pokoknya seingat gua, lu butuh hoe. Hoe tau kan hoe? Hoe yang kayu diterap di tengah. Terus lu butuh 10 blok kayu. Oke. Okay. Ngelilinginnya. Jadi kayak 10. Oh, oke. Sekarang kita farmer dulu ya, guys ya. Cari sebanyak-banyak ya. 2000 years later. Kita udah ada 10 nih ya. Farmnya lagi. Ngomong sama si Nor. Oke, kita ngomong lagi. Halo, Bapak. Chicken drop the egg. Hah? What do you mean? Bentar. Ini wheat level 1, disuruh seed ini kita. Craft the wheat minion, masih craft the wheat minion. Oke. Okay. Sekarang lu klik Nether Star lu. Oke. Okay. Terus ada buku kan tuh? Tulisannya recipe book. Ah, recipe book. Oke. Okay. Klik, ada tulisan farming recipe. Farming recipe, oke. Okay. Klik. Oh, with the minion recipe ya? Wheat minion recipe. Nah, itu resepnya. Klik wheat minion level 1. Wheat okay. Minion 1. Udah. Nah, itu resepnya. Oh, hoenya berarti bikin dulu dong kita. Iya, hoenya lu punya kayu nggak? Nggak ada ki. Lu ada kayu? Nggak ada. Terus jadi balik kita harus balik. Balik rumah. Cara baliknya gimana? Ya, lu klik ini. Oke. Okay. Ke warp to private island. Klik ini, terus your sky block mana nih? Oh, your private island. Gak bisa. Gak bisa. Yaudah, cara manual kita balik ke jalan kaki. Oke, guys. Nama juga newbie ya, masih belum tahu nih. Nanti kita butuh namanya Nevin Gaming dan Elestial di sini ya, buat ngajarin ya. Karena si Ricky juga belum tahu banyak, coy. Gua yang ngambil aja deh. Oke, lu kesini. Ya, gua lu ngambil apa gua? Gua balik juga dah. Hop. Lo kok nggak cap? Kok what? Kok nggak kemana-mana nih? Why cannot warp to my island? Oh, ternyata lagi error, cuy. Oke, beres. Semoga cukup sampai di sini dulu untuk Skyblock Happy Excel-nya. Tapi keren banget sih ini. Ibarat kayak MMORPG. Mungkin nanti bakalan gue bikin series ya. Ini episode 0-nya Babang Gemet. Ini cuma perkenalan. Nanti mungkin next time-nya gue bakalan record bareng Ricky, bareng Elestial, dan juga Nevin ya, biar lebih paham lagi tentang Skyblock. Jujur aja ini Babang Gemet benar-benar buta banget tentang Skyblock. Oke? Okay? Dan kalau kalian setuju gua bikin seri sama teman-teman yang lain, kalian komentar di bawah. Oke? Okay? Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai next video berikutnya. See you next video. Bye-bye, love you.